WhatsApp guys, bersama gue si Sipit Gaming. Guys, jika kalian semua pengen top up Diamond Free Fire, gampang banget. Kalian langsung aja ke Unipin, terus kalian pilih Free Fire, lalu kalian masukin ID kalian, lalu kalian pilih pembayaran, lalu kalian pilih berapa diamond yang pengen kalian beli, terus kalian masukin kode keamanan akun kalian, terus kalian kirim, lalu kalian confirm, dan diamond sudah masuk. Oke guys, jadi pada video kali ini gue bakal main game Free Fire lagi. Dan pada konten Free Fire kali ini gue bakal nyobain nih guys ya, skin senjata dari, aduh kok siap sih, dari ini nih, weapon royale, yaitu MP40 New Year. Dan by the way, disini gue udah dapet yang permanennya. Dan mungkin kalian semua gak percaya kalau gue ini dapetnya cuma 3 kali spin yang 60 diamond. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa lihat nih, di lucky gue tuh masih 0. Masih 0 melompong. Dan di diamond royal 57, tapi gue gak dapet sama sekali yang namanya ini. Tapi gue nyoba 3 kali yang 60 diamond, langsung dapet. Mantap kan? Langsung aja deh, kita bakal solo rank menggunakan MP40. Tapi sebelumnya sabar, gue masa pegangnya SG kan? Gimana sih caranya? Ke collection, terus ke senjata, terus ke MP40. MP40 mana? Tuh ya, kalian bisa lihat permanen cuy. Oke, gunakan di lobby. Oke, MP40 cantik kali, langsung solo rank. Dan bagi kalian semua yang pengen dapat diamond gratis, kalian langsung aja ke Facebook gua, Sipit Gaming SD, karena di sana itu gua bakal live streaming setiap hari pada jam 7 malam. Dan di setiap live itu gua bakal ngadain giveaway diamond guys untuk kalian semua yang beruntung. Jadi tunggu apa lagi, langsung follow Facebook gua dan pantengin live gua nanti jam 7 malam setiap hari. Bisa gak ya kita ambil bandara? Bisa sih, ambil gudang tuh bandara. Semoga gak ketemu cheater kayak ya. Dan semoga juga gampang gitu dapetin MP40 nya. Jangan pas lagi record, gue susah banget dapetin MP40 nya. Biasanya tuh gue kalau main biasa dapetin MP40 tuh easy peasy boy. Biasanya berserakan, terus gue kasih teman. Soalnya emang gue itu bukan user MP40 kan. Jadi ya gue kasih teman. Gue biasanya pakai Famas atau M1014. Iya pokoknya gue pakai itu. Gue tuh gak bisa guys pakai MP40 sebenernya. Cuma ini karena kalian dan karena untuk konten, ya gue bakal belajar sih. Jangan ketemu musuh dulu please, gue belum ada senjata jarak deket. Oke ini dia. Yes. Yoi, kece abis boy. 4 kali, aduh gue pakai XM lagi, gimana pakai MP, gimana pakai 4 kali ini. Kambing kan langsung ketemu musuh gitu sih. Gue ada dari belakang. Gue gak tau letak musuhnya guys. Sulit kalau gak tau letak musuhnya tuh. Oh ini udah ada yang mati anjir. Man, oh itu musuhnya tuh. Pasti lagi nyariin gue. Ah, wait gue. Mana anjay? Mana sih wait? Gila kok kehit sih musuhnya, gue gak tahu anjay. Wait. Apaan sih ini musuh? Please lah ya, gue pengen buat konten nih. Kambing ada dia. Wuh, gue belum siap. MP40 Mario, bukan kaleng-kaleng. Langsung kita babak ya. Tai lah, ada musuh. Ya karena tadi gue mati di bokong, gue masih belum puas pakai MP40 nya. Soalnya baru nemu, ketemu musuh, gue berhasil ngekill dan dibokong. Jadi ya gue belum puas, jadi langsung eleh. Kalian nikmati match kedua ini. Turun ke bawah dengan pelan-pelan.
kalau kita sambil lari kita bakal kena darah. Waduh, zona jauh banget lagi. Kambing. Aduh, aduh, ini mah buang-buang waktu untuk akhirnya. Mantap jiwa, tas level 3 please. Aduh, gak dapet-dapet nih tas level 3. Oke, duol, ini penting banget buat gua main ayam ya. Ampun, gagal Buya Mario pakai yang 40 Mas Kino. Oke guys, mungkin segini aja dulu ya video dari gua. Gimana guys, kalian bisa komen aja ya skill gua di kolom komentar. Oke, kalian bisa komen skill gua tadi. Dan menurut gua untuk senjata yang 40 ini, ya karena gua gak bisa ya guys, jadi gua bilang gak enak. Tapi untuk kalian nih para pemain-pemain yang 40, ya pakai skin ini sih worth it nih, soalnya emang keren. Plus ya gue lihat infonya sih nambah akurasi dan damage juga, jadi ya bikin kalian tuh nyaman gitu lah mainnya. Dan walaupun nanti kalian dapat skin MP40 nya itu gak permanen, ya sama aja guys, gak mengurangi damage dan akurasinya sih menurut gue. Soalnya kan emang ya yang ngaruh cuman hari dengan permanen gitu, gak ada ngaruh-ngaruhnya sama akurasi dan damage. Jadi ya bagi kalian semua yang suka MP40 ini worth it banget guys, ini bagus banget skinnya. Jadi emang segini dulu video dari gue. Thanks for watching, gue Mario. Stay safe.